Shalom sahabat Love Channel, apa kabar? Ketemu kembali bersama aku Ivan Kabul di Cook with Love. Dan seperti biasa pemirsa, kita hadir di momen-momen spesial yang siap menemani keseruan pemirsa Love Channel semuanya. Di bulan Februari ini ada hal yang spesial. Apa tahu kira-kira? Valentine? Jelas. Pesta demokrasi? Jelas. Ada satu lagi yang gak kalah penting, yaitu ini adalah momen bulan di mana Live Channel berulang tahun yang ke-14. Jadi ceritanya gini loh pemirsa Live Channel, aku ditantang nih sama tim Cook with Love. Jadi berhubung ini deket-deket sama Hari Kasih Sayang, terus udah gitu berhubung lagi cari tempat buat makan-makan, aku Ivan Kabul ditantang untuk masak buat tim yang enak tapi pasti dengan penuh kasih sayang. Jadi aku googling-googling kira-kira di mana nih restoran yang asik, yang makanannya hauce banget, dan kira-kira chefnya mau ngajarin. Akhirnya kita ketemulah di sini. Selamat datang di Bukit Keraton di daerah Karang Tengah, Sentul, Bogor. Aku udah janji sama chefnya, nanti kita akan kenal lebih lanjut, tapi pasti chefnya udah bersedia dengan kerendahan hati mau ngajarin aku kira-kira makanan yang hauce-hauce itu gimana kira-kira masaknya. Jadi aku bisa bikinin buat makan-makan perayaan ulang tahun Live Channel yang ke-14. Seru banget episode kali ini, jadi jangan kemana-mana, pasti kan tetap sama aku Ivan Kabul di Cook with Love. Let's go! Sama chef yang bukan sembarang chef, ini adalah chef dari Bukit Keraton. Boleh gak perkenalkan dulu ke pemirsa Live Channel, namanya, statusnya gimana sekarang mungkin? Kenalkan, nama saya Adam. Saya asli Bogor. Masih single sih. Wih, masuk! Tapi bentar. Ini kamera boleh mendekat nih ya. Chef namanya Adam. Adam. Ya aku percaya sih ya, cuma sepengenalan aku dan setahu aku tentang Adam, Mas Adam tuh kumisnya lebih tebel deh, Mas. Oh. Ini Mas, beda lagi kayak... Bukan suaminya Inul ya? Bukan. Kirain Mas Adam yang ono gitu kan, yang viral akhir-akhir ini. Chef, apa kabar? Baik. Baik, puji Tuhan ya. Yeah. Jadi gini loh Chef, ini kan momen spesial dari Cook with Love. Jadi okay. Ini kita ulang tahun Live Channel yang ke-14. Jadi ceritanya aku diutus dan di-challenge sama tim dari Live Channel. Pergilah ke Bukit Keraton untuk berguru sama Chef Adam. Karena denger-denger di sini kita punya makanan yang hauce banget. Tapi challenge-nya adalah aku diminta masakin buat mereka nih, Chef. Oh, boleh. Kira-kira Chef bisa bantu saya? Bisa. Aman. Aman? Aman. Oke, kalau gitu menu apa yang Chef rekomendasi buat kita buatin nih? Kita bikin gandul, nasi gandul. Nasi gandul, betul. Nasi ya? Gandul. Nasi iya. Gandul ini adalah makanan khas Indonesia, kalau nggak salah dari Jawa Tengah. Khas iya. Pati ya kalau nggak salah. Betul. Oke. Kita buat tempat rasa. Ini di bawah ada banyak barang atau gimana? Siapa tahu sulap ya? Tiba-tiba keluar kuali loh. Oke. Okay. Oke, kita langsung tuang aja ya. Ini ada cabai merah. Cabai merah. Boleh aku, Chef? Boleh, Chef. Boleh ya. Kali Chef buka asisten. Wow. Oke, kedua kita ada jahe merah sama bawang putih. Oke, langsung aja, Chef. Oke, langsung aja tuang. Ini perlu estetis gak sih, Chef? Kalo boleh, perlu lah. Dilempar gitu, nggak dilempar juga ya. Nah. Oke. Okay. Apa yang kita masukin? Keseruan ngobrol, apa lupa masak, kita kosong ya tiba-tiba ya. Iya. Apa ini kita sekarang? Kita masukin daun bawang. Daun bawang. Sorry. Daun jeruk. Daun jeruk, ya. Daun jeruk, semua daunnya kah kita masukin? Iya, masuk aja semua. Sama daun apa satu lagi nih, Chef tadi? Salam. Daun jeruk dan daun salam nih ya pemirsa, biar makin wangi. Bener Chef, kalau daun tuh biar wangi ya Chef. Wangi. Oke. Sama serainya ya? Oh, sama serainya? Ada serainya juga dong. Oke. Mantap kali. Memang loh, ini rempah-rempah nih asli Indonesia semua loh ini loh. Tapi ini dari gocekan-gocekan aku di sini udah profesional nggak, Chef? Kurang profesional sih.
Gak apa-apa chef, baru 2 episode di sini. Doain biar aku terus makin lama makin jago nih aku nih. Amin, amin. Pak produser, siapa produser? Udah okay. Jago sih, jago. Eh langsung dipuji gimana? Tiba-tiba udah jago-jago bisa ya chef nih. Gak apa-apa, ntar aku terakhir makan chef. Oke. Thank you chef ya. Oke, kita kasih dagingnya ya. Yuk, oke. Okay. Nah, ini udah cukup matang chef. Oke. Okay. Rempah-rempahnya? Cukup matang. Kita angkat ya. Oke, okay, Bu. Ini adalah daging? Daging sapi. Sapi, ini pemirsa Live Channel. Ada yang khusus gak? Bagian apa, sengkel kah atau bagian apa? Oh enggak, ini khusus sih bagian khas punggung ini. Khas punggung ya? Iya. Tuh. Soalnya pemilihan daerah mana itu juga mempengaruhi hasilnya ya, Chef ya? Betul. Kenapa dipilih khas punggung, Chef? Karena lebih gak terlalu alot juga sih kalau khas punggung. Jadi, misalkan aku jadi ingat mungkin orang tua aku gitu ya, atau orang tua yang udah berumur kan kalau makan alat tuh juga harus susah ya. Iya. Jadi ini bisa dinikmati oleh semuanya nih. Berapa banyak kita? Tergantung mau semuanya nggak apa-apa. Kan kita jadi enak ya kalau begini ya. Secukupnya dulu lah chef. Saya orangnya suka lupa diri soalnya. Oke. Cukup nggak segini? Cukup. Tambahin lagi deh. Boleh ya? Boleh. Soalnya campers yang ini juga mau. Mau kan? Mau ya? Tambahin lagi ya. Ini enak wanginya. Oke. Oh, gitu. Tuang airnya ya. Kenapa? Tuang air. Oke. Okay. Chef, ini kalau misalkan saya ada yang salah atau ada yang kurang, kasih tau aja chef ya. Boleh. Atau chef merasa, sini Van, saya perlu take over dulu gitu. Apa-apa chef. Kira-kira apa lagi nih chef? Oke, kita ada santan. Pakai santan ini dia nih. Mau dituangin? Boleh chef. Kita masukkan santan secukupnya, pemirsa. Langsung aduk. Ada garam? Garam. Wow, oke. Garam secukupnya juga ya chef ya. Kita kasih gula. Gula. Wah, komplit. Ada asinnya, ada manisnya, ada pedesnya. Kita kasih kaldu jamur. Kaldu jamur. Ini biar makin gurih ya. Iya. Yeah. Gurih-gurih nyoy katanya. Nah, terus? Yang terakhir ada nanas. Nah, bentar. Ini yang membedakan ya, Chef ya. Aku yeah. Pernah makan nasi gandul khas Pati ini, cuma nggak pernah makan nasi gandul pakai nanas sih. Belum ini pernah ya? Dicampur memang? Dicampur. Sebagai hiasan atau sebagian kita masukin sini? Rasa juga sih, ngaruh. Buat rasa juga? Betul. Ini yang spesial nih di Bukit Keraton nih. Ini ala keraton banget. Kelihatan tuh. Dimasukin ya? Boleh, Chef. Oke. Okay. Ini kelihatan abis dimasukin tadi ada kaldu jamurnya, ada bumbu-bumbu lain. Tapi kecap. Mantel. Kecap ya? Kecap juga. Kecap manis. Secukupnya juga. Ini memang chef tuh kalau masak cium wangi begini tuh lapar enggak sih? Lapar banget. Serius. Masih lapar ya? Lapar. Kan kayaknya biasanya wah udah sering masak jadi ya udahlah, tapi lapar ya? Bawahnya lapar sih, bawahnya lapar. Lapar terus. Ini bagus. Ini bisa menikmati pekerjaannya sendiri tuh anugerah loh, pemirsa. Oke. Ini berapa lama nih, chef? 30 menitan sih. 30 menitan, oke. Okay. Ini aromanya semakin mengundang nih pemirsa. Ini 30 menit ya chef ya? Sudah 30 menit. Udah matang? Udah matang. Siap dimakan? Siap. Oke, kita apain? Kita makan langsung atau kita? Tuangin dulu. Oh, tuangin dulu. Oke, okay. Baik. Saya sudah gila orangnya ya. Kemana kita tuang nih? Lewat sini aja. Oh, estetik sekali. Oke. Kita tuang ke sebelah sini ya. Oke, apa kita tuang ini? Kita ambil dagingnya dulu ya. Dagingnya diambil. Memang begitu chef, caranya chef ya? Iya. Daging-dagingnya kita keluarkan terlebih dahulu. Baru kuahnya. Sama nanasnya nih ya tadi ya. Iya. Baru kuahnya. Wow. Dan gandul ini salah satu best seller di Bukit Keraton chef. Favorit sih, paling favorit. Favorit ya? Favorit. Nasi gandul. Di sini nih, di daerah Sentul, Jawa Barat, kamu wajib banget coba yang ini. Wanginya sih udah menggoda, ntar tinggal disajikan sama nasi. Kita sajikan sama nasi chef ya. Ini dia nih, nasi gandul khas Bukit Keraton. Oke, ini rasa kita simpen dulu.
Boleh. Ntar aku akan cobain, kita akan lanjut ke menu yang kedua. Sekarang chef, kita mau masak menu yang kedua, yaitu mie godok. Mie godok. Wah, ini lagi-lagi khas Indonesia ya, mie godok ya. Betul. Ini belajar di Manado juga atau gimana nih? Oh, enggak, ini bawaan khas Bukit Keraton sih. Wih, khas Bukit Keraton. Baiklah, tanpa menunggu lama-lama, mari chef kita masak. Lagi-lagi dari kolong ajaib ya. Keluar kuali, kolong Doraemon. Kolong Doraemon. Oke, oke. Siap. Kita pakai minyak dulu, seberapa banyak nih chef minyaknya, chef? Secukupnya aja. Secukupnya. Langsung. Oke. Dan mie godok ini menjadi salah satu menu favorit juga di sini, chef. Paling favorit juga. Iya, karena suasana di Bogor, Sentul, Jawa Barat ini kan sejuk ya. Betul. Jadi kalau makan yang anget-anget tuh enak lebih, gitu. Lebih enak. Cocok, ya. Benar. Oke. Minyaknya udah. Apalagi nih, chef? Kita kasih bumbu dulu ya, bawang putih. Pertama kita punya bumbu. Bawang putih. Ini bawang putih, pemirsa. Terus? Ada cabai merah. Cabai merah? Iya. Cabainya sama nggak yang kayak tadi, Mas? Beda, ini beda lagi. Beda ya? Emang kelihatan dari warnanya rada beda nih. Ini spesial buat mie godok. Mie godok. Dengan bumbu rahasianya. Mau tahu apa? Ya cobain aja langsung rasain di sini pokoknya ya makan ya. Kita langsung masukin? Boleh. Ayo. Wih, kerja sama nih. Memang. Langsung. Kita oseng-oseng, kita aduk-aduk. Terus bumbu apa lagi chef yang kita punya di sini? Ada lagi. Ada bakso sayur-sayuran. Oh, bakso sayur-sayuran. Kalau dari bumbunya? Oh, di awal ini aja berarti iya, ya. Iya, udah itu aja. Kita pakai cabai merah sama tadi bawang putih ya. Bawang putih aja. Oke, dimulai dari apa nih? Sechin apa ya? Sayur-sayuran? Sayur-sayuran. Kita pakai sayuran. Ada kol juga. Okolnya. Ini sayur dan kolnya itu kita udah iris ya. Iya. Ini apinya cukup chef, segini chef. Apa kita gedein lagi? Oke, cukup. Lagi-lagi aromanya memang ini udah 1-0 duluan. Ini udah menggoda banget loh, biasa. Sayurnya kita sampai apa bilangnya ya? Layu nggak kalau kita di sini, chef? Nggak usah. Nggak usah ya? Oke, kita kasih bakso dulu ya. Bakso sapi yang udah diiris-iris. Sama daun bawang juga. Sama daun bawang. Langsung masukin air? Langsung masukin air. Langsung ya? Oke. Okay. Nah, karena mie godok itu kan dia kuah-kuah ya. Jadi memang kita tambahin air. Airnya seberapa banyak kira-kira? Secukupnya ya? Secukupnya aja. Tunggu mendidih. Oke. Kira-kira berapa lama biasanya, chef? Mendidih ini? 3 menit langsung. Oh, cepet ya? 3 menit ya? Langsung kasih mie ya? Langsung. Oke. Ya, ini berhubung namanya mie godok, ya jelas pakai mie ya. Tapi ada nggak sih, chef, kayak yang datang request, chef, ganti kayak kue tiaw gitu atau apa? Bisa nggak, chef? Nggak ada kue tiaw di sini. Di sini emang mie gitu ya? Mie aja. Cuma kalau misalkan kita mau buat, misalkan di rumah nih, pemirsa Love Channel, pengen coba bikin ala-ala cook with love gitu. Sebenarnya bisa nggak alternatif diganti mie-nya gitu? Boleh sih. Selera masing-masing ya? Iya. Tapi kalau rekomendasi chef gimana? Yang paling oke? Lebih simpel kayak gini sih. Lebih simpel pakai mie. Iya. Ya. Karena memang mie itu pemersatu bangsa sih. Bener ya, kayak siapa sih yang gak suka makan mie ya? Oke. Kita kasih bumbu garam gak? Gak kasih bumbu, ini adalah? Garam. Garam. Ada gula putih. Sama gula putih. Oh, siap. Ada gula, ada garam juga. Apa lagi, Cok? Kecap. Kecap manis. Oke. Oke, ini kurang lebih kita tunggu berapa lama, chef? Udah matang sih ini. Oh, udah langsung matang? Udah matang. Saya suka yang cepat-cepat seperti ini. Langsung kita plating berarti ya. Oke. Kita plating di yang ini. Iya, tempat itu. Setis, aku suka nih yang seperti ini.
Yo, pemirsa Live Channel. Ini nih Covid Lock nih spesial banget ya memang ya. Makanannya spesial, masakannya spesial, chef juga spesial. Dan kita akan sajikan dengan cara yang spesial juga. Yuk, gimana nih? Ini kalau misalnya dengan resep chef segini, tingkat kepedesannya dari 1 sampai 10, berapa chef? Ini 8%. 8 dari 10? Iya. Ini paling pedes. Jadi memang ini notes banget ya, kalau misalkan buat kalian, pemirsa yang suka pedas, cocok nih. Tapi kalau misalkan mungkin kurang itu bisa pedas, bisa request ya? Bisa request. Tergantung okay. Selera juga. Tergantung selera, ini dia. Mie godok ala Bukit Keraton, one of the best menu yang ada di sini. Langsung ya? Langsung. Kita lanjut, abis ini kita lanjut menu yang ketiga. Let's go! Chef, tadi yang asin udah 2 biji, 2 menu. Sekarang menu ketiga kayaknya manis-manis nih. Manis-manis. Cocok. Apa nih? Klepon. Klepon? Kita bikin klepon. Klepon. Klepon mah nggak usah dibikin, dibeli kali klepon. Itu telepon. Oh, telepon. Oke. Ini klepon apa nih? Klepon apa yang spesial dari sini? Klepon ubi. Oke, mari langsung aja. Gimana cara kita buat ini, Chef? Kita udah bikin ini sih. Udah ada yang bulat. Bola-bola hul. Iya, tinggal kita dibulat-bulat kasih gula aja. Oke. Kalau gitu saya ikutan pakai ini nih, Chef. Oke, baik. Kita yuk. Langsung aja ya. Saya coba juga ya, Chef ya. Oh, boleh satu. Tutorialnya. Jadi gimana? Ini bulat, dibenyek-benyek dulu ya. Langsung dibenyek begini? Iya. Sampai berapa gepeng nih, Chef? Sampai udah segini? Oke. Ini tuh terbuat dari apa, Chef ya? Ini ubi. Ubi udah dikasih warna juga, pewarna. Oh, dikasih warna hijau. Yeah. Karena kalau ngomongin klepon itu memang identik dengan warna hijau ya. Betul. Sebenarnya ya. Lanjut kita kasih gula jawa. Gula jawa secukupnya. Boleh? Boleh. Kita coba ya. Segini chef cukup? Cukup. Kurang sedikit. Kurang, oh, kurang ya. Kurang sedikit. Nah, langsung berantakan. Mohon maaf ya pemirsa ya. Segini-segini ya. Oke. Nah, oke. Okay. Terus? Langsung di gulung ya. Oh, dibikin pagar? Iya. Yeah. Ini sulit loh. Ditutup lagi gitu, Chef? Ditutup lagi. Jadi bulat? Iya. Yeah. Langsung digulung-gulung. Boleh gak sih, Chef? Digini langsung, Chef? Kisak. Nanti hasilnya jelek. Oke. Yeah. Mohon maaf ya. Ntar kita akan cobain lah hasil akhirnya siapa sama hasil akhir aku gimana. Oke. Namanya memang itu sesuai judul programnya, Cook with Love. Jangan barbar kayak saya ya. Harus benar-benar with love. Contohnya seperti apa? Ya seperti chef ini. Oke. Set. Terus dibulet-buletin gitu chef. Yeah. Sampai dia merata ya. Masukin langsung aja oke. Kita langsung tuang aja ya. Langsung dong, ini pemirsa Live Channel juga pengen ngelihat, pasti udah penasaran banget hasilnya kayak gimana sih hasil karya kita nih. Kita ada kelapa juga. Oke, jadi dari situ dimandiin dibungkus. Kelapa dulu dibungkus. Oh, dibungkus kelapa. Ditutup semuanya ya gini. Yeah, ya yeah. Oh, kita mandiin pakai salju nih. Ini dia. Klepon khas Bukit Keraton yang akan kita cobain. Jadi chef, terima kasih banyak ilmunya buat 3 menu. Tadinya berhubung ulang tahun Live Channel ke-14, saya mau ajakin 14 menu. Cuma kayaknya ntar nggak sanggup makannya. Jadi kita 3 menu dulu ya. 3 menu. Pemirsa udah nggak sabar? Temenin aku, abis ini kita mau cobain makanan yang kita masak.
Pemirsa Live Channel, ini dia yang udah kita tunggu-tunggu, hasil masak Ivan Kabul. Ya tepatnya Chef Adam sih ya. Cuma maksudnya aku ya siapa bantuin siapa ya. Pokoknya Chef Adam supervisi dan oke, hasilnya beginilah. Kita akan cobain kira-kira seenak apa. Sambil aku pengen ngajakin pemirsa Live Channel ini nostalgia tentang perjuangan kita, pelayanan kita sama-sama di media, lebih tepatnya melalui Live Channel ini. Oke? Tapi sebelumnya kita mau buka-buka dulu nih makanan yang kita udah masak. Nah, sesuai urutan kali ya. Makanan yang pertama adalah gandul. Suka nih aku nih. Hauce ini. Kalau kita flashback kurang lebih ke 14 tahun yang lalu. Kurang lebih itu, bukan kurang lebih. Tanggal pastinya ada tanggal 10 Februari 2010. Di Indovision. Jadi di momen itulah sebuah karya, sebuah pergerakan lahir yang dinamakan Live Channel. Jadi Live Channel itu pada masa itu adalah satu-satunya TV berlangganan yang membahas 24 jam sehari selama 7 hari seminggu. Di mana kita mau sama-sama membahas tentang topik-topik rohani Kristen dan juga rohani Katolik. Dan tentunya Live Channel hadir mau memberikan jawaban menjadi jawaban untuk setiap pergumulan, setiap kebutuhan dari setiap pemirsanya. Variasi programnya banyak banget. Yang ada di Live Channel itu yang pertama pasti talk show. Banyak kan yang favorit soal ini kan? Talk show-nya, judul programnya adalah Rema. Terus buat yang suka nyanyi-nyanyi, yang suka praise and worship, kita punya acara This Is My Song. Siapa nih penggemar setianya juga? Terus udah gitu ada juga favorit aku, yang filmnya ini berupa film atau program dokumentari, yaitu The Art of Church dan Shalom Doc. Wah, itu The Art of Church itu favorit aku juga sih, karena aku suka sejarah, aku suka jalan-jalan, jadi mata dan rasa haus akan pengetahuan dan wawasan itu terbuka banget tentang gereja ya, ketika kita menyamperin satu gereja ke gereja lainnya. Terus pastinya yang kita nggak boleh lupa adalah program kesayangan kita juga dong, yaitu program yang aku bawain ini, yaitu program Cook with Love. Jadi kita ketemu tadi sama Chef, hari ini kita ketemu sama Chef Adam ya. Terus kita cerita bagaimana pengalaman dan perjuangannya menjadi seorang chef, belajar masak bareng, sampai akhirnya yang terpenting adalah selain memasak, kita juga mau sama-sama sharing nih. Kita mau membahas suatu hal yang pasti membangun iman kita bersama. Jadi rohani ada, jasmaninya juga ada. Jelas, ini memang harus dimakan juga nih. Ini pertumbuhan jasmani penting banget ya, harus diimbangin ya. Selama 14 tahun ini banyaklah perubahan-perubahan tren. Ya, semuanya pasti tahu ya. Dan kalau ngomongin zaman now, ini kan lagi happening banget sama yang namanya podcast. Jadi kita biasanya ngobrol-ngobrol, sharing-sharing melalui sebuah podcast. Nah, Live Channel pun punya sebuah podcast namanya Way Out. Pasti suka juga dong. Pasti suka ngikutin kan ya. Karena di situ kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari mungkin sharing-sharing, kesaksian, cerita-cerita pemirsa semua mengenai pergumulan hidup yang memang dialami kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Dan langsung kita akan coba diskusikan, kita elaborate dan berikan jawabannya berdasarkan prinsip-prinsip Kristiani yang dibawakan oleh pastor dan juga pendeta. Sebagai pecinta mie, aku juga penasaran banget sama ini nih. Mie godok. Wih, chefnya kayaknya nambahin telur nih di sini nih. Tuh, memang ada telurnya harusnya nih. Kita cobain ya. Dan buat pemirsa Live Channel nih yang udah ngikutin perkembangan kita dari awal, pasti sadar banget kalau program-program di Live Channel itu penuh dengan variasi. Ada yang memang kita produksi secara in-house, seperti program kita sekarang, Cook with Love. Ada juga program-program yang memang hadir dari luar negeri, khusus untuk pemirsa Live Channel semua. Ada acara khotbah, ada film, ada variety show. Dan itu semua masuk di berbagai kalangan. Jadi semua usia. Dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai lanjut usia. Dan pastinya Live Channel juga punya beberapa tayangan luar negeri yang juga diminati sama penonton. Dari 14 tahun kita bareng-bareng di Live Channel. Tujuan kita, doa kita dengan segala kerendahan hati pengen jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk jadi berkat. Dan senang banget ketika kita sebagai keluarga besar Live Channel itu bisa mendapatkan feedback dari setiap penonton, melalui sosial media kita, melalui nomor telepon kita. Banyak banget komentar positif dari penonton yang masuk ke media sosial kita seputar program Live Channel yang sangat memberkati. Dan kita akan cobain ya, aku akan coba bacakan beberapa yang udah aku catat supaya pemirsa Live Channel semua bisa mendengar kira-kira feedbacknya seperti apa. Nih aku bacain. Ada pesan yang masuk yang pertama. Wah, dari Centang Miru ini. Kita samarkan aja namanya ya. Katanya kayak gini pesannya. Maju terus,
buat live channel, semoga bisa jadi berkat buat banyak orang. Aduh, puji Tuhan. Terima kasih doanya ya, kakak centang biru yang satu ini. Ya, semoga kakak pun bisa menjadi berkat. Dan semoga memang program-program live channel itu bisa terus dikembangin ya, bisa jadi berkat juga buat orang-orang. Ada juga komen, testimoni yang masuk. Yang kedua, Shalom, happy birthday live channel. Saya penikmat setia live channel. Waduh, penikmat setia ya. Sama ini saya juga penikmat setia ini banget nih rasanya ini. Dari Cisoka, Banten. Halo. Mendoakan semoga live channel makin sukses di dalam Papa Yesus. Mantap. Dan memberkati orang-orang di luar sana yang menyaksikan acara-acara dari live channel. Amin. Semoga acara live movie-nya diperbanyak lagi dari kisah tokoh-tokoh Alkitab ya. Terima kasih. Oh, terima kasih untuk kakak. Untuk feedbacknya, jadi kelihatannya favoritnya adalah live movie dari kisah tokoh-tokoh Alkitab. Kita catat dan kita akan langsung teruskan ke tim. Semoga nanti bisa diperbanyak dan bisa terus jadi berkat ya. Nah, ada satu lagi. Ini ada satu komentar atau satu pesan yang masuk. Aku akan bacakan buat pemirsa live channel semuanya. Terima kasih live channel yang telah menemani mama saya selama 8 tahun terakhir. Hampir 24 jam dalam sehari. Live channel selalu menemani mama saya yang sakit. Dan hari ini, tepat 100 hari mama saya berpulang dan bertemu Tuhan Yesus. Semoga live channel makin maju. Pemirsa, kalau ngomongin di awal tadi aku sempat mention, di awal 10 Februari 2010, kita menjadi satu TV berlangganan yang hadir 24 jam. Doa kita pun jadi berkat. Dan kita cukup bergetar juga hatinya ketika memang mendengar ternyata kehadiran kita itu bisa memberkati dan menguatkan. Buat kakak, kami berdoa kiranya Tuhan yang berikan kekuatan, penghiburan buat segenap keluarga. Kami menyampaikan rasa sepenanggungannya dari keluarga besar Life Channel. Dan semoga dari program-program yang kami berikan dan doa pun yang kami kirimkan untuk kakak sekeluarga, ini bisa terus jadi berkat ya buat kakak sekeluarga. Terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga Life Channel. Thank you. Dan pastinya buat semua pemirsa Life Channel yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, mohon doanya ya. Pemirsa, semoga Life Channel bisa terus menjadi channel televisi yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Aku mau mengutip sebuah ayat di Korintus, surat Paulus dari Korintus. Paulus bilang, aku menanam, Apolos menyiram, dan Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Kita percaya kita semua bekerja bersama-sama bergandengan tangan, itu untuk menanam dan menyiram. Dan pada akhirnya kita mau lakukan bagian kita dan membiarkan Tuhan melakukan bagian yang terbaiknya untuk memberikan pertumbuhan. Harapannya Life Channel ini bisa jadi berkat buat banyak orang. Channelnya bertumbuh, tapi di satu sisi juga pemahaman kita semua akan kebenaran firman Tuhan juga bisa sama-sama bertumbuh. Amin. Dan di kesempatan kali ini, izinkan aku juga untuk berterima kasih kepada para pendeta dan pastor yang sudah mengisi program di Life Channel. Hopefully, semoga di momen ulang tahun yang ini bisa menjadi sebuah momentum baru untuk kita kembali mengevaluasi, kembali membakar semangat kita untuk melakukan lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan.